Halo guys, kali ini gue mau bikin tutorial cara menghapus akun Google ya dari handphone kita. Oke ya, langsung aja tutorialnya udah seperti ini ya. Kita ke layar utama, lalu kita masuk ke Google ya ini. Nah setelah itu ini akun saya ya, akun Google saya. Lalu klik di bawahnya nih yang titik tiga. Oke, nah setelah itu. Setelah masuk klik 3 ini ada tombol panah ke bawah, kita klik. Di sini ada tulisan kelola akun Google Anda. Kita klik lagi. Oke. Nah, setelah muncul nanti akan ada koneksi ke akun Google ya. Google ini seperti ini. Kita klik lagi ke bawah titik ke bawah. Nah, terus di sini, oh ya ini ada kelola akun perangkat ini. Oke ya. Nah, masuk ke sini lalu kita klik yang Google. Oke, di sini email saya di sini ya, ada seperti ini, kita klik titik tiga sinkronasi. Nah, di sini ada tulisan hapus akun ya. Kita klik aja. Ya. Mau akunnya, mau semua pesan kontak lainnya, akun tersebut dari ponsel. Oke, kita hapus akun ya. Oke. Nah, di sini tinggal akunnya tinggal satu aja. Kita back ya. Kita coba lagi. Ya, koneksinya apakah masih ada? Oke. Ya, sudah berubah ya akun saya tadi ya. Oke, demikian tutorial cara menghapus akun kita di handphone ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.